su, al su. Örtüyorum, örtü başörtüsü. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Bencana gempa dengan magnitudo 7,8 skala Richter yang melanda Turki Suriah pada Senin kemarin, hingga saat ini diperkirakan telah merenggut sekitar 7.800 jiwa manusia. Sementara itu diperkirakan ada belasan hingga puluhan ribu manusia masih terperangkap di bawah puing-puing reruntuhan bangunan. Ada sebuah kejadian yang menggugah iman kita sebagai Muslim. Saat para relawan hendak mengeluarkan seorang wanita yang sudah beberapa hari terperangkap di bawah reruntuhan bangunan, wanita itu menolak untuk keluar karena hijabnya sudah terlepas dan hilang. Ia meminta kepada para relawan itu untuk mencarikannya sehelai jilbab. Para relawan pun segera mencari sehelai selendang untuk diberikan kepada wanita itu. Akhirnya sang wanita pun mau keluar dari reruntuhan bangunan itu. Gel Allah. Wallahu a'lam bissawab.